بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله أوزيني يا الله أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي dan ajarkan aku bersyukur ya Allah atas nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku ya Allah. Apa syukurnya? Karena kau berikan kesempatan hamba untuk bisa berbuat baik. Bukankah yang masuk ke lubang kubur orang tuaku dua anak yang soleh, bukan dua anak yang hebat, dua anak yang keker, dua anak yang jago? Tidak, dua anak yang soleh ya Allah. Hamba tak merasa soleh, cuma hamba berusaha menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pentangkan alam barzah. Rasul melihat ada sosok mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat, dicambuk oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat, bertanya si mayit, "Ya malaikat, lima takifu min darbik?" Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu padaku? Apa jawab malaikat? "Kaifa adribu wa waladu istaqarra?" Bagaimana aku bisa mencambukmu? Bagaimana aku bisa mencambukmu, wahai mayit? Sementara anakmu beristighfar untukmu. Masa lalu yang pernah saya alami, Ustaz. Ini mungkin gak kembali, Ustaz. Dulu saya durhaka, Ustaz. Dulu saya berbuat dosa. Saya bikin orang tua saya kecewa. Padahal orang tua saya berdoa, "Rabbi habli minas salihin." Saya lahir gak sempurna, Ustaz. Cuma betullah pepatah mengatakan, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang kala, Ustaz. Ya. Waktu saya digendong sama orang tua saya, orang tua saya itu gak pernah menghardik saya. Bahkan dia mengatakan, anak ganteng, masih lucu, 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 anak raja, anak raja. Padahal bapak saya nganggur, Ustaz, dibilang anak raja, saya itu, ibu saya itu Masya Allah, Ustaz. Cuma air susu dibalas air tuba, Ustaz. Lingkungan mendominasi hidup saya, sehingga perlahan saya terbentuk menjadi seorang gangster. Apa yang saya gak rasakan? Coba kematian yang saya belum rasakan. Dulu saya pede banget, berani mati. Padahal kalau saya mati dulu, entah kemana Allah letakkan saya. Jangan-jangan lubang kubur saya lubang neraka, bukan lubang sorga. Ini yang membuat saya bersyukur. Saya enggak pernah ngayal, Ustaz, kalau bakal demen belajar Quran, Ustaz. Ya Allah, enggak ada dalam agenda hidup saya duduk di pengajian sore-sore itu, enggak ada, Ustaz. Tidur pun saya enggak paham doanya, bangun pun saya enggak ngerti bacanya, Ustaz. Ya Allah, wallahi, saya enggak pernah tahu, Ustaz. Tapi sekarang Allah letakkan saya berada di sini, Ustaz, di tengah-tengah teman yang sedang belajar, yang ya Allah, saksi hidup dalam badan ini masih ada, Ustaz. Yang membuat saya bingung, mau Allah ini apa? Coba mungkin yang saya kecewa, Ustaz. Saya enggak bisa ketemu orang tua saya lagi, Ustaz. Cuma pusara. Cuma pusara. Cuma batu nisan. Cuma tulisan yang saya baca namanya ada di belakang nama saya, Fulan bin Fulan. Ya Allah, Ustaz, adakah Islam mengajarkan bagaimana berbakti kepada mereka ketika mereka sudah tidak ada? Demi Allah, sekarang saya punya semuanya, Ustaz. Tapi setelah saya paham waridallah firidul walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain, demi Allah, ya Allah, ambil semua yang kau titipkan padaku, ya Allah, ambil. Ambil semua usahaku, ambil semua nama besarku, ya Allah. Ambil semua yang kau titipkan padaku, ambil, ya Allah. Tapi tolong ya Allah, jangan pernah kau ambil rasa cinta ini pada kedua orang tuaku ya Allah. Ini yang membuat hamba bertahan saat ini. Ya Allah, masihkah ada secercah cahaya dalam kehidupan yang membimbing hamba untuk menjadi anak yang saleh? Anak yang saleh, anak yang pernah didoakan sama orang tuanya yang sudah meninggal, "Rabbi habli minas salihin." Anak yang pernah bercokol dalam kandungan seorang ibu yang saya enggak pernah tahu saat itu apa yang dia katakan sambil mengusut perutnya, "Rabbi habli minas salihin." Anak yang dilahirkan dengan kesederhanaan dibalur dengan doa, "Rabbi habli minas salihin." Tapi yang terjadi kebejatan dalam hidup yang hamba rasakan, ya Allah, dia kritis hidupnya. Allah bikin lembut hatinya, Allah bikin lembut dadanya,
Hidayah pun mulai masuk. Ya Allah, subhanallah. Ternyata ayat yang saya baca, ayat yang saya hafal, ayat yang saya mulai mengerti tafsirnya, ya Allah, betul-betul memreteli dosa dalam dada ini. Wajar kalau Nabi mengatakan mahaka fi nafsik wa karihta yatliha alainas, dosa itu yang bikin dada ini nyesek. Benci kalau orang tahu, ya Allah. Saya baca surat Al-Isra, Ustaz. Ayat 21 sampai ayat 23. Ini ayat, ya Allah, membuat saya malu untuk menghayal tentang masa lalu saya. Ketika ayat dikatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahum uff wa qul lahum qawlan karima wa fid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbihuma kama rabbayani saghira. Ternyata harta karun yang tersembunyi dalam bumi, ya Allah, kau buka harta tersebut untukku, ya Allah. Masih layak telinga mendengar ayat yang mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, qada takdir, Allah telah takdirkan kamu alla ta'budu illa iyyahu, jangan kau sembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Mungkin gedung ini pernah banyak maksiat yang terjadi, tapi hari ini, ya Allah, kami bertauhid mengatakan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali engkau, ya Allah. Ayat itu harta karun untuk kami, ya Allah. Terserah orang mau berkata apa, surga hanya milik Allah. Mungkin saya enggak banyak membawa pahala, cuma si orang yang punya niat berbuat baik, sisa terserah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, cuma ini yang membuat saya enggak kuat menahan isak tangis. Wa bil walidayni ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan, bukan berbuat khair, bukan berbuat thayyib, tapi ihsan. Setelah ku tahu ihsan artinya an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah walakin Allah yarak, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Itu ihsan. Ternyata ada ayat yang mengatakan berbuat baik sama orang tua ada tidak ada mereka. Dulu pernah datang seorang pemuda ke Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kebayang tidak? Datang ke Rasul izin zina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Kata Rasul, solaita ya akhi, udah sholat belum? Sholat, kata Rasul. Pantesan pengen zina, lomong belum sholat. Abis sholat datang lagi. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Geleng pala, sahabat pengen tebas pala ini orang sia. Ke Rasul. Kali kalau yang semodel mau bodo amat. Rasul, aduh Masya Allah. Apa kata Rasul? Bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Malu Rasul sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina? Malu sebagai anak. Kelak anak cucu pun malu ketika aku berbuat zina. Hatinya yang dihantam. Oh, berarti ada syariat beribadah dilihat atau enggak dilihat. Betul. Kabar gembira. Oh, walaupun orang tua saya sudah enggak ada, kesempatan untuk jadi orang yang soleh masih bisa, bukan tidak. Kenapa? Karena kebaikan anak itu harta orang tuanya. Anta wa maluka li abika, kau dan hartamu, ibadahmu, semua amal yang Allah berikan sama kamu, li abika, milik orang tuamu. Allahu Akbar, ya Allah, ini yang membuat saya semangat nih, walaupun sedih. Wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahum uff. Buat yang masih ada orang tuanya, dengarkan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, kalau seandainya orang tuamu salah satunya sudah tua renta, dipaksa boros otaknya mikirin kamu sehingga dia tua terpaksa, bak buah yang matang kena panas, atau kedua-duanya sudah tua, fala takul lahum uff, jangan pernah berkata uff. Uff dalam bahasa Arab ini menghela napas.
orang tua panggil saya, Suhan, ya tolong dong ambilin air tuh, bawa kemari. Ya, uff tuh. Tolong pintu dikunci, ya. Yeah. Tolong dong kunci. Ya, yeah. Tuuf tuh. Tolong dong, mama mau berobat dulu nih, berapa kek? Tapi mah pas-pasan ya, tolonglah. Tuuf tuh. Ngasih, cuma kepaksa. Nurut, cuma kepaksa. Fala takulahu ma'uf. Kalaupun orang tuamu sudah renta, tentu dia minta tolong. Ya, orang tua kan makin hari makin kayak anak kecil, betul? Ya kalau si bontot dilatih tita, jalan di atas rumput yang berembun, mungkin bulan depan dia akan berlari karena makin hari makin lancar jalannya, betul. Tapi kan orang tua kita nggak bisa, sudah nggak bisa jalan, kita terapi. Ayo mah tita, ayo pak tita, ini bulan depan lari ya nggak mungkin. Sudah makin renta dia, ini orang tua renta, kibar, aukilahuma, falatakulahuma off. Dia bakal minta tolong, tolong jangan sampai terpaksa. Kenapa? Mumpung belum terlambat. Ini surgamu. Temui dia. Banyak orang berkeluh kesah. Ya, saya sampaikan di YouTube kajian tentang orang tua. Ya Allah. Subhanallah. Ada seorang pemuda bertanya sama saya dulu. Ustaz, Masya Allah Ustaz. Saya pedulam orang tua Ustaz. Aduh, saya begini salah, saya begitu salah, saya mau diomelin mulu Ustaz, bingung saya mau pulang di rumah Ustaz. Aduh, pulang dicari, enggak pulang dicariin, pulang diomelin, saya mau bingung Ustaz. Aduh, gimana ini? Orang tua saya kebangetan, bawel, gini. Emang kenyataan betul. Pengajian orang tua ngeluhnya gitu juga. Ya, Ustaz, nih kita nih orang tua Ustaz, yang malu sama dia Ustaz. Perasaan baru kemarin ngandung dia sakit di atas sakit, Tad. Ya Allah, saya emang gak apal ayat, cuma saya berasa wahnan ala wahnin, Tad. Sakit di atas sakit. Melahirkannya nyariin duit buat bayaran rumah sakit. Allah, berhari-hari meredam sakit, sampai keluar. Serasa ada yang hilang ketika sakit itu pun hilang. Saya besarkan dengan cinta, saya belum makan asal anak makan, saya belum mandi asal mereka sudah rapi. Ya Allah. Sekarang dia tumbuh dewasa, masuk geng-geng motor, grup gak jelas. Akhirnya menzolimi saya sebagai orang tua, ya Allah Ustaz, sakit Ustaz, sakit. Masya Allah. Subhanallah. Aduh, saya bingung. Saya bingung, ini anak mengeluh. Ini orang tua mengeluh. Ustaz Subhan pro mana nih, bingung. Saya pro anak, orang tua gak mau ngaji. Saya pro orang tua nih, makin banyak yang rusak perusahaan anak muda nih. Bingung saya. Sampai terjadi sebuah kisah nyata yang saya alami sendiri itu. Ini anaknya masih ada, anak saya ini. Ketika dia masih kecil dulu tuh. Kita orang laki tuh kalau capek pulang ke rumah tuh, ya Allah nikmat. Aduh, paling enak depan rumah di Bogor. Ngeliat pemandangan, ya Allah, Masya Allah, hilang dah. Saya pulang dari mana waktu itu? Dari Palembang kalau gak salah. Saya bawa duku sama rambutan mah. Karena saya keluarga ini hobi duku, hobi rambutan semua, pada anak-anaknya nurunin. Gak lama disuguhin kopi depan saya. Pelajaran buat saya. Sesulung masih 2 tahun lebih. Boya. Gak susah dulu ketemu dia. Boya. Di pangku. Turun lagi. Anak saya gak bisa diem semua, baterainya bagus. Dia ambil itu duku, dia cemplungin ke kopi saya. Aduh, ini anak saya bilang, Masya Allah, ujian betul-betulnya. Tapi di situ saya baru berasa jadi orang tua tuh. Anak nyemplungin duku ke kopi, udah cakep aja, udah ketawa aja kita. Saya pikir begitu udah beres, diaduk kopi sama duku. Ya kan keluar Betawi saya kalau udah begitu ya. Udah tau aja, babi suka ngopi sama duku. Saya bilang gitu. Ya cuma, ya Allah. Selesai itu dia duduk di pangkuan saya, belum lancar ngomong kayak sekarang, jago banget ngomong udah. Buya ini apa? Ya Allah, cerewet banget nih orang gitu. Semua ditanya sampai kayak wartawan. Cuma, saya mikir gini, kalau nanti saya sudah tua, anak saya tumbuh dewasa,
Karena saya agak lambat nih punya anaknya. Jadi dia sama saya ini berapa ya bedanya? Ya, Gafik berapa sekarang? 9 tahun. 9 tahun. Berarti sama saya dia bedanya 37 tahun, Masya Allah ya. Jadi kalau saya sudah tua, dia tunggu dewasa nanti. Ya. Saya kayak anak kecil, anak saya datang, lagi mau ngopi, saya cemblungin duku, marah gak kira-kira? Udah pasti marah sih. Tapi saat itu saya gak marah, udah lucu aja tuh. Ya. Terus saya tanya sama dia, mau kemana, sama siapa, di mana, berapa, mau jawab gitu. Gue cerewet banget sih. Anak muda kan sekarang begitu kalau orang tuanya ngomong. Di situ saya belajar. Iya ya. Kasih orang tua itu sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang jalan. Mulai kita dipaksa dewasa oleh keadaan. Mulai dipaksa kita oleh kondisi yang mengatakan, ya Allah, ternyata yang namanya orang tua itu, seburuk-buruknya orang tua, telah menyiapkan maaf lebih banyak ketimbang kesalahan yang kita lakukan. Ya. 10 kesalahan yang anak lakukan, anak orang tua siapkan 11 maaf untuknya. 100 dosa yang anak lakukan, orang tua menyiapkan 101 maaf buat orang tua anaknya. Gak usah khawatir, kamu masih punya orang tua, temuin dia. Sampai saya gak sampaikan dalam ceramah tersebut, kamu yang benci sama orang tua kamu, kamu yang gak ngeliat kelebihan dia, sehingga membuat kamu masuk kelompok-kelompok yang gak jelas untuk bisa freedom, bebas dalam hidup, freestyle, gak ada yang ngatur dalam bergaya. Coba deh, gini, kamu tuh turunan orang baik, insya Allah kamu baik. Ya. Sekali-kali kamu tuh lihat orang tua kamu lagi tidur, coba. Lihat ibu kamu, coba. Lihat ayah kamu, lihat. Sekali-kali lihat, coba. Ayah yang sombong, ayah yang keras, ayah yang pernah nimpuk kita, mukul kita, sekali-kali lihat coba. Ketika dia lagi tidur, coba lihat, tatap wajah ayah kita coba. Ya Allah, ayah, coba lihat. Masya Allah. Napasnya. Coba lihat. Allah, ayah. Ini orang yang kau benci? Coba lihat. Kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Coba. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba. Giginya sudah mulai tanggal. Coba lihat. Pundaknya yang kokoh sudah mulai tampak tua. Angkat tangannya, lihat. Keriput di mana-mana sudah mulai kelihatan, ya Allah. Coba lihat kaki ayah kita, lihat. Kukunya coklat, hitam. Bukan karena jorok berbenturan dengan kerikil yang keras. Di lada, menanam, subhanallah. Ini orang yang kau benci? Atau kamu yang memang benci sama mama kamu, yang kamu mau bilang mama kamu tidak pernah akur sama mantunya, orang paling galak, orang paling semuanya. Lihat mama kamu lagi, coba. Coba. Orang yang kamu benci itu, lihat. Orang yang kamu nomor dua kan dalam hidup setelah kau menikah dengan perempuan yang cantik, menurut kamu coba lihat. Ya Allah, mama. Kerut di kening mama sudah mulai tampak. Coba. Mata mama yang hitam sudah mulai bersepah putih. Keriput tampak di mana-mana coba. Pipinya yang cabi sudah mulai keriput. Lihat napasnya. Coba lihat. Ya Allah, angkat tangan, coba. Angkat tangan yang pernah membelai kamu dulu, lihat. Ya Allah, mama. Tangan lentik sudah mulai keriput. Bahkan telapaknya pun tidak memutih karena kena bumbu dapur dan kotoran-kotoran lainnya, ya Allah. Lihat kukunya, lihat kuku kakinya, lihat. Demi Allah, inikah orang yang kau benci? Orang yang kau katakan tak ada kebaikannya sama sekali? Wallahi, temui mereka. Sebelum terlambat. Ambil tangan mereka, rasakan wangi kulitnya, cium, rasakan wangi kulit orang tua kita. Karena mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka, kalau sudah tiada, wallahi akhi, air mata ini tidak mungkin menghidupkan mereka. Istighfar tangismu tidak mungkin menghentikan orang yang menggali lubang kuburnya.
Dada putri sesak terasa, tak mungkin menggetarkan. Malaikat menyetop ketika mengambil nyawanya. Inna ruh, inna kubidat tabi akhul basar. Roh, ketika dicabut, mata yang ikut. Selamat tinggal, manusia mulia. Selamat tinggal, pintu keridhaan. Selamat tinggal, kebaikan. Ya Allah, mereka telah tiada. Itu akan terjadi. Mumpung belum terlambat, cintai mereka, muliakan mereka. Wallahi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho mereka, orang tua kita. Murkanya pun sama. Gapai ridho mereka. Dunia ini tidak ada yang sulit. Penyakit apa yang bisa menempel di badanmu kalau orang tua mu ridho? Siapa yang bisa membantai dirimu kalau dua orang tua minta selamat untuk anaknya? Wallahi, tidak ada yang membahayakan dirimu kalau ridho mereka kau miliki. Ini mudah sekali. Allah dekatkan dengan kehidupan kita. Fala takul lahum auf wa kul lahum qawlan karima. Oleh karena itu, untuk urusan orang tua, wa kul lahum qawlan karima, udah ngomong yang baik, ngomong yang karim. Kamu boleh kasar sama orang, kamu boleh gampang mukul orang, boleh dikit-dikit nusuk orang, itu urusan kamu lah. Sama orang tua jangan. Sampai Allah katakan, waghfir lahum jannahatul li min rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, merendah bak piik burung di hadapan induknya, merendah. Kamu punya anak buah, kamu ketua geng, orang takut sama kamu, merendahlah. Tidur di paha orang tuamu. Letakkan palamu di bahunya. Balur aku dengan doa. Karena hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Wallahi wahai orang tuaku, ini masalahku tak kunjung usai dalam hidup ini karena maksiat yang kulakukan. Inna rajula la yuramu rizqo bi tamin yusibu. Dosaku banyak menghalangi doa yang kupanjatkan pada Allah, yang kubutuhkan ridhamu. Faqul lahum qawlan karima, katakan perkataan yang karim, yang baik, yang lembut untuk mereka. Wahwid lahum jannahatul li min rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah di hadapan mereka, bapi burung di hadapan induknya, sambil mengatakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihi mereka ya Allah, cintai mereka ya Allah seperti mereka mencintaiku ketika aku kecil. Kama rabbayani. Kita disuruh ingat apa kebaikan yang pernah dia lakukan, jangan ingat salahnya. Dalam berinteraksi dengan manusia, lihat kelebihannya, bukan dilihat salahnya. Karena kalau kita cari salah di orang, orang mana yang gak punya salah, betul? Tapi kalau ingat baiknya, itu yang bakal bikin kita awet, apalagi sama orang tua. Ya Allah, ya, mudah-mudahan kumpul kita di sini ini betul-betul mensupport hati kita untuk lebih mendalami Islam dengan benar. Dulu kita bongkahan batu keras yang susah dipecahkan. Biarlah waktu dan ilmu nanti yang bercerita. Hati kita akan menjadi potongan-potongan batu kecil yang bisa dipakai untuk membangun sebuah gedung. Karena kita nggak pernah tahu hari yang akan datang seperti apa. Tapi mumpung masih ada, apa kata Abdullah bin Umar? Idza amsayta fala tantazir as-subh. Kalau kalian ada di sore hari, jangan tunggu pagi berbuat baik. Pun kalian di pagi hari, jangan tunggu sore berbuat baik. Fastabiqul khairat. Masih ada orang tua, berbuat baiklah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang saleh. Anak yang paling tidak punya niat. Ya Allah, andai kau titipkan rezeki lebih padaku ya Allah, kan ku tuntun tangan kedua orang tua ku memutari Ka'bahmu ya Allah. Yang ku butuhkan cuma dua, menatap dua kemuliaan yang pernah kau ciptakan. Izinkan aku di ujung hayatku ini ya Allah menggandeng mereka, agar aku bisa melihat betapa indahnya rumahmu, betapa indahnya makhluk yang kau ciptakan untuk kedua orang tuaku ya Allah. Ayo ayah, ayo ibu, angkat tanganmu. Bismillah, Allahu Akbar. Ayo, ibu katakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Ayah katakan sampai rukun yamani. Ayo katakan Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. 7 kali kau putar, kau ajarkan dia. Di makam Ibrahim kau katakan, salatlah kalian 2 rakaat. Tetaplah wajah Ka'bah, tetaplah. Di sini Wais Al-Qarni pernah meminta kepada Allah,
agar dimuliakan ibunya dengan sorga. Ibunya berkata, Wais, mintalah untukmu, tidak ibu, cukup untukmu. Karena ketika engkau ridho menginjakkan kakimu di sorga, ridho Allah akan diberikan untukmu. Masya Allah. Bawa mereka ke Sofa Marwah. Ayo mama, ayo ayah. Inna Sofa wal Marwata min sa'irillah. Ayo. Sampai di Sofa, ajak mereka menghadap kiblat. Ayo, ibu ikuti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ayah ibu, angkat tanganmu, berdoalah yang lama. Nabi mensyariatkan berdoa yang lama di Sofa. Doakan anakmu yang berlumuran dosa itu. Doakan anakmu ini bisa menghela debu dari mutiara yang ada dalam hati ini. Doakan. Orang tua berdoa. 3 kali diulang, gandeng mereka menuju Marwah. Wahai ayah, wahai ibu, ku nanti kau di pintu Marwah. Kita tahallul nanti. Kita pasti bisa insya Allah. Ya, kita pasti bisa. Sudah, tinggalkan masa lalu, buka lembaran baru. Al-amal bi khawatimiha. Amalan tergantung akhir. Kita berdialog. Akhirul da'wana. Alhamdulillah. Rabbil alamin.